berapa ini, Pak? Kalian dia cukup buat makan, Mbak. Makan aja dikasih orang. Makan dikasih orang, Pak? Ya, ini dikasih kayak gini, weteng sama pakaian bekas buat sama adik ibuku bentar. Boleh sini sebentar, Pak? Sini, Pak. Sini sebentar ya. Gini ya, Ibu, Bapak, tadi kan saya udah lihat tadi Bapak gimana perjuangannya, Ibu juga gimana. Ini kami dari tim Minta Tolong GTV mau bagi-bagi bahagia ya, Pak, buat Bapak dan Ibu sama adik-adik juga. Gak apa-apa ya, Pak. Yang kuat ya, Pak, ya. Yang kuat ya, Pak. Iya. Kuat ya, Pak. Bapak Yenuri, usianya 28 tahun. Peluh keringat dan debu serta aroma tidak sedap sudah menjadi teman baginya dalam mengais rezeki sebagai seorang pemulung. Saya bekerja jam 8 sampai jam 12 malam. Per hari saya mendapat 30.000. Saya sebagai pemulung sejak kelas 6 SD sampai sekarang. Saya pernah dipalak preman jam 2 pagi, dimintai uang. Ya, tidak dikasih ya, dipukuli. Ketika ia berjuang untuk hidupnya dan keluarganya, ia pernah diserang dan dipukul oleh seorang preman yang mengambil uang hasil jerih payahnya. Rasa takut dan sakit tak menumpulkan semangatnya berjuang, mengumpulkan setiap rongsokan demi sesuap nasi untuk keluarganya, dan juga demi bisa menyekolahkan keponakannya. Saya sekolah sampai kelas 6 SD aja. Sejak kelas 6 SD untuk biayai sekolah keponakan saya. Walau hanya mengenyam pendidikan dasar, Pak Yenuri punya cita-cita yang besar untuk ketiga orang anaknya agar bisa sekolah di jenjang yang lebih tinggi. Ia pun punya harapan, suatu saat nanti bisa memiliki kios untuk berdagang agar bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Syukur ya, Bu, Pak. Semoga rezekinya bisa dipakai untuk Bapak Ibu, untuk sekeluarga, bisa bermanfaat ya, Bu, Pak, ya. Kalau boleh tanya, Pak, itu kira-kira rezeki tadi buat apa ya, Pak? Bayar sekolah, Mbak. Bayar uang sekolah. Bayar uang sekolah anak yang mana, Pak? Dua-duanya? Yang satu. Pertama. Berapa bulan, Pak, belum bayar, Pak? Dua bulan. Selain itu, Pak, selain untuk bayar uang sekolah, mau dibuat apa, Pak, uangnya, Pak, Bu? Bayar utang. Bayar utang. Oh, utang di mana, Pak? Di kampung. Kalau untuk bayar utangnya boleh ikut nggak, Pak? Untuk bayar uang sekolah anaknya mungkin sama bayar utangnya, saya boleh ikut nggak, Bu, Pak? Balikin utangnya dulu. Gerobaknya, ya nggak apa-apa. Senang tapi ya, Pak, ya dapat rezeki ya, Pak. Ya, itu uang sekolahnya berapa toh, Pak, Bu, sebulannya? 80.000. Berarti belum bayar 2 bulan ini 160. Oh,
iya. Berarti masih ada sisa ya, Bu ya. Mudah-mudahan bisa nyukupin kebutuhan yang lain. Itu kalau uang sekolah anaknya dibayar lebih dari 2 bulan boleh, Bu? Boleh. Lebih baik dibayar duluan aja ya, Bu. Iya. Itu udah dikasih semacam apa? Ada rencana untuk buka usaha nggak, Bu, Pak? Daripada begini terus kan? Ya, mudah-mudahan tadi bisa jadi modal buat usaha juga ya, Bu, Pak, ya. Biar bisa bangkit ya hidupnya, nggak begini terus. Kasihan toh si adek. Itu anaknya berarti bobok di tempat nenek semua atau gimana? Berarti yang kecil aja ikut bapak ibu bobok di sini, gerobak ini? Ya, adiknya doang, adiknya bobok. Adeknya aja, karena masih nyusuin ya, Bu, ya. Oh, tapi adek yang dua-duanya di? Ikut, jangan enggak. Kalau ikut, yang ikut, ya enggak. Anaknya cewek semua, Pak, yang dua itu? Yang dua cewek. Ini rumahnya sebelah mana, Pak? Masuk, Mbak. Ayo. Masih masuk sana. Masih jauh, Pak? Kemana tuh, Pak? Masuk sini. Itu banyak rosoknya. Nanti yang ada rosoknya. Oh. Nah, itu Bapak Yayin. Oh, ini ya, Bu. Oh, iya. Ini. Permisi. Aku coba cuci, Bu. Bu, ini kami dari tim Minta Tolong GTV, bagi-bagi bahagia, memberikan sedikit rezeki buat bapak ibu sekeluarga ya, semoga bisa jadi berkah buat bapak ibu sekeluarga ya, bisa bayar uang sekolahnya adik-adik, bisa bayar hutang juga ya, Bu ya. Sehat-sehat ya, Bu, yang kuat jalan kehidupannya ya. Terima kasih sama Mbak Ima. Terima kasih, Cici. Tadi rencananya mau bayar uang sekolah kan ya, Pak, ya? Mau bayar uang sekolah, bayar utang juga ya, Bu. Utang ke mana tadi, Pak? Desa. Ya, mudah-mudahan bisa bantu untuk bayar utangnya juga ya, Pak, ya. Segera dibayar ya, Pak, biar bebannya plong. Terus anaknya juga bisa terus sekolah. Gimana kalau kita bayar uang sekolahnya sekarang, Pak? Ya, bisa ya, Pak, ya. Oh, kasihan adiknya kan kalau terlalu lama nunggu, lebih baik kita bayarkan sekarang ya, Pak, ya. Pak, ini kita mau bayar utang dulu ya, Pak, ya. Ke rumahnya. Oke. Oh, di sini ya, Pak, rumahnya. Permisi. Permisi, Pak. Permisi. Kenapa, Mas? Mau bayar utang. Ya, Bapak, jadi begini, kami dari tim Minta Tolong GTV bagi-bagi bahagia kepada Bapak Yenuri. Jadi hari ini Bapak Yenuri mau bayar hutangnya ke Bapak. Beliau ada hutang sama Bapak ya? Iya. Ada berapa, Pak, hutangnya, Pak? 300. Ada 300. Silakan Pak Yenuri dibayar. Terima kasih ya, Pak. Utang, ya. Sudah berapa lama, Pak, hutangnya, Pak? Sudah 1 tahun. Sudah 1 tahun. Iya. Ya, Bapak, terima kasih sudah bantu Bapak Yenuri ya, Pak, ya. Walaupun agak sedikit lama, mohon dimaklumi karena memang kehidupan Bapak Yenuri seperti itu, ya, Pak.
Pak ya. Sama-sama. Kami dari tim Minta Tolong GTV pamit ya Pak ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih dari tim. Ya, terima kasih ya Pak ya. Sebelah mana Bu? Sekolahnya Bu? Oh, sebelah sini. Ya, ya. Ibu selamat pagi. Ini kami dari tim Minta Tolong GTV. Boleh masuk dulu Bu? Iya. Ya, selamat siang Ibu Rizky. Oh ya, Ibu Rizky, saya Vivi dari tim Minta Tolong GTV. Tadi baru saja kami bagi-bagi bahagia kepada Bapak Yenuri dan Ibu Ika supaya bisa untuk melunasi hutangnya. Saya dengar dari cerita Pak Yenuri ada tunggakan di sini ya Bu ya, mengenai anaknya Dezara. Iya. Kira-kira ada berapa ya Bu tunggakannya? SPP-nya sekitar 2 bulan. Sekitar 2 bulan, SPP-nya 2 bulan. Per bulannya berapa ya Bu ya? 80.000. 80.000. Oke. Gimana Pak Yenuri mau dilunasi iya sekarang? Iya, Mbak. Iya. Ini mumpung ada rezeki. Bapak Yenuri mau membayarkan uang sekolah Dezara supaya kedepannya juga Dezara kan juga jadi nggak nunggak lagi ya Bu ya. Terima kasih Bu ya bantuannya, udah boleh bayarnya terlambat dan tetap bisa ngebimbing Dezara di sini. Gitu ya Bu ya. Pak Yenuri silakan. Gimana Pak Yenuri mau dibayar sekarang uang sekolah Dezara? Ya, udah lega rasanya gimana Pak? Senang senang ya Pak ya, bisa bayar uang sekolah Zara ya Pak. Semoga kedepannya nggak nunggak lagi ya Pak ya. Ibu gimana Bu perasaannya Bu? Senang ya Bu ya, bersyukur ya Bu. Akhirnya bisa bayar uang sekolah Zahra. Zahra bisa tetap sekolah. Buku-bukunya masih ada kan Bu? Dilengkapin ya Bu ya, biar Dezara bisa pintar ya. Jadi semuanya berapa ya Bu Rizky? 160.000. 160.000 ya Bu. Ya silakan Pak Yenuri. Ya itu tadi kami dari tim Minta Tolong GTV bagi-bagi bahagia kepada Pak Yenuri sehingga Pak Yenuri bisa melunasi uang sekolah Dezara. Terima kasih ya sekali lagi buat Bu Rizky ya Bu. Terima kasih. Terima kasih banyak sudah menolong murid saya. Ya terima kasih ya Bu. Saya juga di sini belajar banyak dari keluarga Pak Yenuri. Saya belajar bagaimana mereka bisa kuat menjalani kehidupan ini dengan rasa syukur. Terima kasih Bu Rizky sekali lagi. Saya juga merasa kaget. Ya. Itu ya Bu ya, sudah dilunasi ya Bu. Kami dari tim Minta Tolong dan Bapak Yenuri sama Bu Ika mau pamit. Terima kasih atas bantuannya selama ini ya Bu ya. Kami mohon pamit ya Bu. Di tengah hidupnya yang keras, ia masih bisa memberikan hati seorang bapak yang hangat ketika melihat seorang ibu yang tengah hamil beserta dengan seorang anaknya meminta tolong untuk diantarkan ke klinik.
Kita seringkali dipaksa memikirkan beban hidup kita sendiri. Tapi Tuhan memberikan kita hati yang hangat untuk bisa menjadi seorang penolong pada mereka yang datang minta tolong.